Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Honda Mobilio merupakan salah satu yang fenomenal dari Honda setelah Honda Jazz. Mobil ini sukses di pasaran menjadi bestseller di pasar global Indonesia. Nah, mobil ini adalah Honda Mobilio tipe CVT tahun 2014. Bertransmisi otomatis, teman-teman. Warna grey, pajaknya di bulan Februari panjang tahun depan. Dan mobil ini insya Allah dijamin gak bekas nabrak maupun gak bekas banjir. Insya Allah mobil ini bisa merekomendasi dari segi kondisi dan dari segi harga, teman-teman. Nah, jadi tonton terus sampai habis video ini, jangan di skip-skip. Harga dan paketnya nanti akan saya uraikan di pertengahan. Nah, teman-teman, saya kehujanan, saya pakai payung nih, teman-teman. Jarang-jarang ada vlogger yang hujan-hujan masih tetap nge-review, teman-teman. Semoga ini buat teman-teman saya lakukan bisa menjadi bahan pertimbangan ya, teman-teman. Baik, Honda Mobilio ini 1500 cc per transmisi otomatis, tenaga yang dihasilkan 118 PS di putaran 6600. Dan untuk torsinya sekitar 145 Nm di putaran 4400 RPM. Untuk kondisi masih cukup layak buat teman-teman semua. Insya Allah harga ini yang kami tawarkan menjadi bahan teman-teman semua yang akan membeli mobil, khususnya Honda Mobilio E tipe Matic. Ya teman-teman, kita lihat juga dari lampunya masih cukup bening, teman-teman. List chrome di front bumper depan masih bagus semua, dan di gap-gap bagian samping kanan dan kiri masih presisi, teman-teman. Fog lampnya masih bening, masih cukup bagus. Dan juga untuk mobil ini masih sangat seger, nggak layu, teman-teman. Dan mobil ini untuk tingkat kenyamanan dan keamanannya menurut saya masih cukup enak. Handlingnya juga masih enak banget. Kalau menurut saya, handlingnya itu masih sangat bagus. Untuk kapasitas mesin mobil ini 16 katup, EVTEC dan DBW. Kapasitas mesinnya 1500 cc dan jumlah silindernya 4. Transmisinya Matic 4 kecepatan. Untuk dimensi mobil ini panjangnya 4386 mm dan lebarnya 1683 mm. Serta tingginya 1603 mm. Dan ground clearance-nya atau groundingnya ini 1086 mm, teman-teman. Jadi masih cukup seimbang, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu rendah, teman-teman. Sehingga mobil ini handlingnya masih enak untuk dikemudikan. Akselerasinya pun masih sangat nyaman buat ukuran kita memiliki mobil low MPV yang harganya masih bisa ditoleransi. Ini Honda Mobilio tipe E bertransmisi otomatis warna grey. Pajaknya di bulan 2 Februari atas nama perorangan. Untuk nilai pajaknya sekitar 2.500an. Berplat genap
alamat SNK Tangerang Kabupaten, teman-teman. Bisa cash atau kredit ya. Untuk harganya saya jual 135 juta, teman-teman. Masih cukup recommended dan masih sangat terjangkau dari dengan ukuran harga pasaran di luaran sekarang. Untuk angsuran, kalau teman-teman mau kredit bisa DP minimal 15 juta kurang lebih, teman-teman. Angsuran sekitar 3,9-an estimasi saya, 38 atau 39. Untuk DP 20 estimasi saya sekitar 35 sampai 37-an, teman-teman. Ya, itu pakai leasing, insya Allah pakai leasing syariah bisa, ya teman-teman ya. Diprioritaskan pakai leasing syariah, pun kalau teman-teman mau finance konvensional, kita bisa gas aja, teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir, ada berbagai banyak pilihan untuk memiliki mobil ini. Nah, untuk kabinnya, saya pastikan sangat luas di kelasnya, sangat luas di kompetitornya. Karena apa? Paling besar, Pak, kalau menurut saya paling lega ya. Tapi memang untuk headroomnya mobil ini cukup pendek, nggak terlalu tinggi, tapi sudah cukup bagus ya kalau menurut saya. Baik headroom maupun legroom masih dapat buat teman-teman yang tingginya sekitar 170-an kurang lebih masih bisa dapat. Low MPV yang benar-benar diminati sama masyarakat Indonesia, apalagi transmisinya otomatis. Yuk kita ke dalam teman-teman ya, kita lihat untuk interiornya. Untuk interiornya masih sangat istimewa, asli original bawaan dari pabrik. Saya pastikan untuk dashboardnya masih original, tidak ada masalah. Dan juga untuk pengaturan AC-nya maupun saklar-saklar kelistrikannya masih sangat normal, teman-teman. Dan di bagian plafon pun masih sangat bersih ya, teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir. Dan juga di sini kursinya sudah diretrim MBTEC kulit ya teman-teman, jadi lebih nyaman kalau menurut saya, teman-teman. Sewarna dengan door trim teman-teman sama plafon. Nah, kenapa saya bilang mobil ini cukup luas dibandingkan kompetitornya yang lain? Karena cukup lega teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangkan di situ bisa 2 orang sampai 3 orang di tengah. Di belakang bisa 2 orang. Dan juga untuk di bagasinya, dia paling besar, paling luas di kelasnya. Mohon maaf, dibanding Innova pun masih jauh lebih luas Mobilio. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I find, yeah. Always do it on my own, so I gotta get. Nah teman-teman, berikut tadi yang telah saya uraikan. Semoga ini bisa menjadi bahan teman-teman, rekomendasi teman-teman yang mau beli mobil ini baik cash ataupun kredit. Mohon maaf apabila ada yang salah dari segi ucapan maupun dari segi tampilan. Saya dari Derosa Auto, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses Derosa Auto. Terima kasih sudah menonton teman-teman.